Tau ngapain, Ren? Kok celananya kok kebuka? Bro, bro, ini gak seperti apa yang lu lihat, sumpah. Hai, emak. Kau lihat di fotonya, Jo. Pin, tunggu dulu, Pin. Aku bisa jelasin. Udah. Pokoknya kau diam, ya. Aku gak mau satu kamar lagi sama mu. Pisah makan pisang, kok, ya. Jadi gini, bro. Gue cuma mau bilang, boleh gak ngekos bareng sama kau, Pin? Ya, patungan lah, 50-50. Gue kan tau, gue kismin, ya kan? Ya elah, Ren. Kayak baru kenal aku aja, kau. Aman, wak. Aku bantu kau bebasin barang kau, ha? Sekarang, kau cari kosan sendiri yang bebas. Pin, please, dengerin dulu penjelasan aku. Jadi, awalnya tuh, gue tidur pakai celana panjang, Pin. Karena gue risi, ya gue turunin dong. Tau-taunya malah kedinginan. Ya gue pakai selimut lah. Terus pas gue tidur, masuk tuh chatnya si Ajo. Rupanya dia ngirim foto. Ya aku buka lah fotonya. Tiba-tiba kok masuk. Kau ngapain, Ren? Kok celananya kok kebuka? Alah, aku gak percaya sama omongan kau. Jangan-jangan kau niat ngekos bareng aku. Punya niatan jahat, ya? Hah? Walaupun mulutku berbicara lain, Johnny kau bisa bohong. Yuk, pokoknya kau ikut sama aku. Hah? Johnny? Johnny kan orang pernah ngekos di sini. Pin, tunggu, Pin! Dah. Pokoknya kau pergi dari sini sebelum aku terzolimi sama kau. Atau enggak, buka duit sama nyokap. Karena jantung ibu ku lemah dan pengen dia gak tahu, akhirnya aku memutuskan pergi dari kosannya Kingpin.